Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menanggapi santai atas penarikan Duta Besar Brasil dan Belanda. Penarikan dua duta besar negara sahabat itu menyusul hukuman mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba. Ditemui di Istana Negara, Jakarta pada Senin 19 Januari 2015, Retno menjelaskan jika komunikasi intensif terus digalakkan menyusul eksekusi tersebut. Komunikasi kita dengan dunia luar sudah mulai kita lakukan dari sejak awal. Dalam artian begini, Indonesia adalah negara yang bersahabat. Kita tidak pernah hostile dengan negara lain. Dan ini masalahnya adalah masalah law enforcement dari sebuah negara berdaulat untuk memerangi kejahatan serius, yaitu kejahatan narkotika, narkoba. Yang kalau kita lihat dari data-data semuanya, menunjukkan kita dalam situasi yang darurat. Saya membuka data semuanya. Dari segi peredarannya, nilainya yang ada di ASEAN, 43% itu berada di Indonesia. Jadi dari semua data yang kita peroleh, kita akan dapat mengerti keseriusan dari akibat dari kejahatan ini. Retno juga meminta jika negara lain melihat permasalahan ini dari sisi yang berbeda. Ingin pihak lain juga melihat secara jernih, isu ini adalah isu kejahatan narkoba yang sangat serius yang dapat mengganggu hidup bangsa Indonesia. Jadi kita sudah komunikasikan dari sejak awal dan saya kira komunikasi seperti ini akan terus kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita. 6 terpidana mati kasus narkoba dieksekusi pada Minggu dini hari di LP Nusa Kambangan dan Boyolali,